kalau bingung jangan suka. Mampus lu coaknya. Lu yang gua cari-cari lu. Pantes radio kresek-kresek. Gak taunya kecoa lagi pada kawin. Lu kawin di radio lu. Pantes kresek. Ada anaknya, mampus. Rese lu ya yang bikin gak bagus radio. Kalau orang kerja mau ngikut-ngikut aja lo. Bukannya. Tarik itu, Bang. Lu gara-gara lu kemarin radio orang hancur melulu. Udah bener-benerin. Duduk situ. Cariin dong, Bang. Cariin apa? Nyari lagu apaan? Hah? Nyari lagu apaan tadi? Lagu apaan? Dudi dudi dong. Dudi dudi dongo. Dudi. Udah lu masuk lu ngapa ke sini lu? Lu sekolah hari ini? Udah pulang. Lu masuk jam berapa? Jam 12. Pulang? Pulang jam 3. Lu sekolah apa masang engsel? Di mana-mana kalau masuk siang masuk jam 12, keluarnya jam 5. Masuk jam berapa? Jam 12. Keluar? Jam 1. Lu bagaimana ada jadi generasi bangsa? Masuk jam 12, pulang jam 1. Lu ngotor-ngotorin seragam. Sopan sama orang tua. Abang lo, gua tuh hidup duluan, bangornya duluan gua. Kalau zaman lo sekarang anak-anak kecil udah pada mabal, gua udah mabal duluan, mabok gadung. Anak dulu anak sekarang beda, anak sekarang mabok pakai minum obat, gua kagak perlu naik ke midi puter muntah. Kalau dibilangin sama orang tua, jangan didengerin doang. Lihat mata orang tua nih. Iya, ada yang lihat. Jangan bentak-bentak sama orang tua. Iya, Bang. Saya udah ngeliat. Begitu dong. Yeah. Jangan kalau orang ngomong keras, lu ngomong keras. Ngeliat tapi ngeliat. Yaudah, kalau sekarang lu senang berbahasa yang baik, berbahasalah. Hayulah. Yuk. Arif. Hah? Abang mau jadi apaan? Gua udah tua, jangan ditanya mau jadi apaan. Gua nyerpis tip sama TV aja udah girang. Sekarang gua tanya lu, lu mau jadi apa? Jadi presiden. Gua juga mau jadi pramugari. Lu kalau ditanya yang benar, kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Mau jadi polwan. Adik gue berantem sama lu ya? Lu tonjok ya, lu tonjok ya? Banting aja. Di terminal mana, halte mana, SMA mana gak kenal abang lu? Lu paham kan, lu paham? Abang lu kalau pulang jalan gak pernah lurus, miring melulu.
bukannya mabok, emang naik PPD di pintu terus. Kenapa, Mbak? Sini, sini, Mas. Oh iya. Coba-coba ditangani. Gampang, nanti saya udah kerjain itu udah beres. Apa aja yang rusak? TV saya di servis di sini. Servis elektronika parabola. Iya, iya. Terus saya setel di rumah. Bisa setel? Melencong-melencong begitu gambarnya. Oh iya, sama sama TV saya. Giliran gambarnya mencong, ini harus digini-gini juga, Pak. Saya juga. TV-nya mana? Itu TV saya. Kuno banget. Model baru. Bagusan ini dong. TV-nya bagus tuh, lihat dong. Ini TV tahun berapa yang bikin, gue udah lupa ini. Tapi ini kan warisan. Oh, jadi TV-nya rusak? Iya. Berapa hari dari sini? Berapa hari? Ini seminggu di sini, katanya janjinya hari ini. Orang-orang 3 bulan. Orang-orang 3 bulan, saya janjiin 2 hari, jadinya 3 bulan. Situ baru, ntar kalau udah 4 bulan udah mual-mual, mulus sendiri ya. Mbak, iya. Kalau namanya beli TV, ini udah berapa tahun? Berapa sih, 50 apa ya? 50 tahun? Iya. Buset, kalah TV saya ya. Suka ada semutnya enggak? Ada, banyak. Gampang caranya. Kasih gula seperapat, kumpul. Gimana sih? Ini udah diservis belum? Lu dong tanggung jawab tuh. Lu jangan sampai dimalain pelanggan. Coba, gitu. Coba. Sinian dikit, kurang kelihatan. Sinian dikit. Tuh. Oh, gue mau ngeliat punggung pun sebenernya. Soalnya hari Minggu saya ada di TV. Oh! Iya. Jadi mau cepet-cepet ngeliat. Oh! Yang RT 5! RT 3 aja pada rapat. Namanya pelanggan utamakan dong servisnya yang ini udah berapa hari? Udah sebulan lebih di sini. Oh, saya dulu waktu STM orang-orang pada ulangan saya mah enggak tapi lulus. Ya udah Mbak nonton di TV ya? Iya. Joget-joget kayak gue. Iya. Nonton ya nanti ya. Iya, coba diukur muat enggak di sini? Lu kayak yang suka yang lagi nyerpis aja masuk TV lu, tukang servis enggak pernah masuk TV lu. Masuk dong. Emang gua corok. Kan lo masuk TV aja acak dong, Mbak. Mau. Saya mau yang di belakangnya. Nekron, nekron. Joget. Hah? Yang gonggong ogah. Kagak paham lu mau jadi artis kagak paham. Kalau dia nyanyi RT 5, lu keluar pakai peci, pakai baju koko. RW 3, lu keluar lagi. Bawa stempel enggak? Ya bawa stempel RT, RT 5 lu keluar lagi. Oh, tuh. Bolak-balik lu. RW 3. RW 3. Tuh, lurahnya siapa yang lurahnya? Tahu amat lurahnya. Coba lu bisa nyanyi sama dia. Ya, saya kalau nyanyi sih di rumah sering. Itu saja beli wallman itu. Mau ikut festival. Tolong dong, benerin dong. Rusak, emang ini rusak nih. Yang bikin suaranya kagak bagus, pada bolong-bolong nih. Mbak. Saya kan ini mau ikut festival nih, Mbak. Terus? Saya lagi ngapalin. Lumayan, Mbak. Hah? Lagu apa? Festival Bedug. Mbak. Iya. Mbak sering itu ya, nyanyi. Iya. Nyanyi dong, terus saya ajak gitu dah. Apa? Saya ajak paman saya supaya diterekam. Bagus suaranya. Di apa? Diterekam. Rekam, syuting. Iya, Mbak nyanyi lagu apa sih? Yang lagu barunya itu apa sih itu? Yang itu lah. Yang pakai RT Mbak ya? Iya. Cici cuwi. Parto bertelur. Ini kapan selesai ini? Ah, itu kapan? Udah ngasih. Saya kan udah lunas bayarnya. Belum. Belum ya? Buset, gua sampai seru begini belum. Yang kemarin itu dikasih? Kemarin. Jangan. Orang udah dikasih. Jangan. Oh. Jangan. Enggak ada kasetnya, pinjem dong. Kasetnya dong, pinjem dong. Bisa saya yakin, pokoknya ini hari apa ya? Ini hari apa sekarang? Kamis. Bukan hari raya, bukan. Hari Kamis, hari Jumat ada?
Ada. Ada. Cuma satu minggu ada. Enggak mana-mana? Enggak. Ya udah kebetulan banget saya juga kalau ngapel mah enggak pernah mau jauh. Galak. Iya, soalnya nih keluarga semua udah mau pada nonton, tetangga-tetangga udah tahu semua. Oh, jadi... Bangke!